Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا قوس الحمد لله والشكر لله كثيرا وسمنا ورحمة شكر ونستعلى atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Mari sama-sama syukuri nikmat Allah dengan kita melakukan amal saleh, meninggalkan mungkaran, melakukan apa yang disuruh. Mari kita sama-sama istiqamah melaksanakan amal ibadah kita, mudah-mudahan dengan usaha kita yang sungguh-sungguh untuk Allah SWT, untuk Allah yang akan ridha kepada kita, Allah kasih kepada kita, dan kita kasih kepada Allah SWT. Dan kita dalam golongan orang-orang sentiasa, dalam orang yang menuntut ilmu dan orang yang menuntut isabilah, insyaAllah. Mudah-mudahan usaha kita yang sungguh-sungguh ini, Allah berikan kita taufik dan hidayah. Khususnya kita berikan kita kekuatan terus beramal mengikut apa yang disunahkan oleh Al-Quran dan Rasulullah SAW. InsyaAllah kita terus pada pagi ini, seperti biasa kita merujuk kepada kitab Matan Matan Al-Mahdi, kitab Matan hadis 40 ini, yang itu hadis yang ke-7, hadis yang ke-7. Hadis yang ketujuh, ya. Surat saya mungkin surat 174. Baik, saya bacakan maknanya. Mudah-mudahan sama-sama kita mari manfaat daripada hadis yang kita bacakan ini untuk menjadi panduan kepada kita, untuk terus kita dapat laksanakan amal ibadah kita berasaskan kepada ilmu. Inilah ya, sama-samalah kita merujuk kepada kitab ini, yaitu hadis yang ke-7. Hadis susah ya. Hadisnya pendek tetapi memberi makna yang dalam dan perlu kepada penjelasan yang jelas berhubung dengan hadis ini, yaitu hadis tentang nasihat. An Abi Ruqayyah, nama sebenarnya ialah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Kulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rusulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim, rawahu Muslim. Terjemahannya, dari Abi Ruqayyah. Ruqayyah nama sebenarnya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Ini dia, agama itu nasihat. Hati an nasihat. Agama itu nasihat. Kami berkata, kita bertanya, bagi siapa nasihat itu? Ya Rasulullah. Jawabnya, sahabat Nabi bersabda, bagi Allah, nasihat itu bagi Allah dan bagi kitabnya, wali rasuli dan bagi rasulnya, wali alimatil muslimi dan bagi imam-imam kaum muslimin, ketua-ketua atau pemimpin orang-orang Islam, dan sebenarnya bagi orang ramai dari kalangan mereka, ammatil mukmin, di kalangan orang ramai. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Ruqayyah Namim bin Aus Ad-Dari. Ya, ia adalah pada mulanya seorang yang beragama Nasrani. Nasrani bukan daripada agama Jahiliyah, agama Nasrani. Kemudian memeluk Islam sewaktu di Madinah, yaitu di zaman Rasulullah berada di Madinah. Jadi dia telah mendapatkan satu hadis yang pendek yang berhubung dengan agama, dengan agama. Jadi hadis ini adalah sebuah hadis yang lengkap, sempurna sekali, ringkas.
Karena maksudnya untuk menerangkan nasihat agama yang berhubung dengan kepercayaan, satunya kepercayaan akidah, yang keduanya hubungan antara sesama pemeluk atau sesama orang Islam, orang mukmin di dalam perkara yang berkaitan dengan kebaikan bersama di dalam agama Islam. Dua perkara penting. Pertama ialah dari segi akidah, yaitu tahu kepada kepercayaan kepada Allah ilahiyahnya. Yang keduanya ialah tentang kehidupan muamalah sesama orang Islam. Bagaimana muamalah? Sebab itu ada sini tuan-tuan kalau perhatikan kataan itu kita jelas menjelaskan hukum itu nasihat. Kemudian kepada siapa? Bukan atas siapa. Jadi kalau dia kata lillahi, kalau ala Allah, ke atas Allah, kita nasihat Allah, tetapi bukan. Kita nasihat kerana Allah, itu beza. Ya, sebut lillah dengan Allah. Yang keduanya, wali rasuli, tidak sebut wa'ala wa'ala rasuli, tidak sebut wa'ala rasuli. Ya, kepada orang Islam, bukan. Tapi bagi orang Islam, beza. Mana bagi dengan kepada. Ya, kalau bagi maknanya kerana, kerana dia. Ya. Kerana Allah, kerana Rasulnya, kerana kitabnya. Bukan kita nasihat Allah, kita nasihat Rasul, kita nasihat kita. Bukan. Kita tidak perlu nasihat Allah. Allah lebih mengetahui hidup kita. Jadi maksud itu ialah lillah. Jadi kita menasihat untuk apa? Untuk tujuannya, untuk kita mengagungkan Allah Rasulnya. Itu lillah. Sebab ibadah pun kita bukan kerana Allah, bukan kerana kita ibadah atas Allah, bukan kita ibadah kepada Allah, tapi mengibadah kerana Allah. Itu ada perbezaan dari segi bahasa dan dari segi nahwu ini. Baik, saya nak jelaskannya. Jadi itu ada Rasulnya, kemudian a'immatul muslimin, imam-imam atau pemimpin-pemimpin umat Islam. Tak kira apa bentuknya, raja ke, pemimpin negara ke, atau ketua kampung ke, atau ketua daerah ke, semuanya itu adalah merupakan pemimpin umat Islam yang perlu mendapat sokongan dari kita. Kemudian khususnya ialah amatil muslimin, yaitu orang Islam itu sendiri. Orang Islam itu kerana orang Islam, kerana bermasyarakatlah, maka kita sentiasa nasihat menasihati antara satu sama lain untuk kebajikan. Jadi kena kita ubah set kita, bukan kita sebut nasihat kepada Allah, tidak, tapi nasihat kerana Allah, nasihat kerana Rasul, nasihat kerana agama, dengan agama ini kita, nasihat kerana pemimpin, nasihat kerana umat Islam keseluruhannya. Hadis ini ada sebuah hadis yang lengkap, sempurna sekali ringkas dan maksudnya untuk menerangkan nasihat agama yang berhubung dengan kepercayaan yang kedua ialah untuk bersama. Baik. Itu dilihat dengan keterangan daripada hadis ini. Perkara-perkara yang berkait berkenaan dengan nasihat di dalam agama. Perkara-perkara yang berkenaan dengan nasihat di dalam agama. Jadi perkataan itu agama itu nasihat. Nah, jadi itu agama itu memberikan nasihat. Nasihat. Ya, jadi maknanya agama itulah yang memimpin manusia ke arah kita ubudiyah kepada Allah dan untuk kita muamalah sesama manusia. Nah, dikatakan agama. Sebab itu kita sebut adin, agama itu ialah apa ni? Katanya way of life, cara hidup, cara hidup agama. Terjemahan itu agama itu sebagai cara hidup yang mana? Cara hidup yang berasaskan pada akidah, syariah dan akhlak. Hadis ini menerangkan tentang perkara yang berkenaan dengan nasihat dalam agama. Nah, katanya agama itu kata Rasulullah adalah nasihat. Kata Rasulullah agama itu nasihat. Nah, yang susah nak kita nak kuliah agama itu nasihat. Nah, jadi dijelaskan ni cara berinci apa dia maksudnya dengan perkataan nasihatnya. Perkataan ini menimbulkan pertanyaan dari sahabat. Kerana mereka ingin mengetahui kepada siapakah nasihat itu dalam hubungan dengan agama. Kepada siapa kita nak nasihat?
kepada sesiapa. Sebab mereka kepada itu maknanya Allah. Kalau bahasa Arab Allah kepada siapa? Nah, sedangkan maksud Rasulullah bukan kepada siapa, tetapi kerana siapa. Nah, baru kita kena. Kerana lillah, kerana ini, kerana ini. Ya, bukan kepada. Ya. Bukannya yang baik. Rasulullah dalam jawabannya menegaskan bahwa nasihat itu adalah bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya. Ya. Kemudian diterangkan hingga akhirnya sebagaimana dalam hadis tersebut. Ya, yaitu untuk a'immatul muslimin dan amatil muslimin. Untuk pemimpin dan juga untuk orang Islam. Agama itu adalah nasihat. Ini berarti bahwa agama itu terletak pada nasihat. Ya. Jadi maknanya hidup nasihat agama dengan nasihat tak boleh dipisahkan. Agama itu adalah menjadi yang nasihat itu adalah menjadi satu keras utama untuk melaksanakan agama itu sendiri. Ya. Kalau tidak ada nasihat, Al-Quran, hadis dan sebagainya, pastinya kita tak tahu ke mana kita nak arahkan hidupnya agama kita. Agama itu bila kata nasihat, kita tahu bahwa kita lahir saja nasihat utamanya lah kita dikenali dengan sebagai menerima apa ni ajaran daripada akidah kita, yaitu kita beragama kepada Allah. Allah Rabbi, Allah itu Tuhan. Ditanya kita dalam alam rahim akan ditanya siapakah yang mencipta kamu? Allah Rabbi, Allah yang mencipta aku. Itu pengakuan kita awal lagi. Itu akidah. Ya, nasihat. Agama itu nasihat berarti bahwa agama itu tetap pada nasihat, sebab pada nasihat mengandungi taat kepada Allah. Ya, mengandungi taat kepada Allah. Ya, dan kepada Rasulnya. Beriman serta beramal dengan kitabnya dan sunnah Rasulnya. Itulah. Ya, kehidupan kita, cara hidup kita itu ialah kita beriman kepada Allah, Rasulnya, dan kitabnya. Kitabnya itu didahulukan sebab yang membawa itu Rasul. Jadi tiga perkara ini sebagai satu serangkai. Tiga serangkai yang dikaitkan dengan agama. Baik. Cuba kita lihat tentang nasihat. Perkataan nasihat bahasa Melayu pun nasihat. Saya nasihatkan anda, dia nasihatkan saya. Ibu bapa nasihatkan saya sebelum begini-begini. Itu nasihat. Bahasa itu maknanya bahasa Arab pun nasihat, bahasa Melayu pun nasihat. Cuma di sini kena jelas apa yang ditekankan tentang nasihat di dalam kitab ini, yaitu sebagai sebagai nasihat yang berasaskan kepada akidah, akidah syariah dan akhlak. Agama Islam adalah agama Allah. Pengertian ini sudah umum diketahui dan agama menurut kata Rasulullah SAW adalah nasihat. Senang jadi. Agama itu adalah nasihat. Nah, jadi kalau kita sebagai umat yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, percaya nasihat itu adalah suatu petunjuk kepada kita, menunjukkan sebab itu kita sentiasa mengharapkan hidayah dari Allah untuk mendapat nasihat. Ya. Di dalam bahasa Arab perkataan nasihat mengandungi maksud, ya, supaya yang dinasihati mendapat keuntungan atau faedah. Yang menasihatkan dapat faedah, yang diberi nasihat mendapat faedah. Nah, inilah yang kita nak pentingkan sebab agama itu adalah membimbing kita. Jadi agama seolah kalau dia sebagai manusia, dialah yang membawa kita, yang menasihatkan kepada kita untuk ikut agama yang akan kita kaitkan dengan akidah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau perkataan nasihat itu diambil dari perkataan biasa, yaitu dari sebuah wujud, ialah nasohar rajulu sawbahu. Apa maknanya? Artinya seorang lelaki menjahit. Nasohar rajul, seorang lelaki menjahit kainnya. Nah, ini nasohar, kalau kita kata nasoh, ini menjahit. Ini baju yang koyak, ini jahit. Kalau bahasa Arab biasa, nasoh. Ya, nasohu, nasoh. Nasoh, nasoh, saya jahit. Seluar. Kenapa jahit seluar itu jahit? Karena seluar itu koyak. Jadi untuk nak baiki seluar kita yang koyak itu, kita jahit. Jadi menjahit itu adalah salah satu cara untuk melakukan kebaikan pada benda itu tadi, yaitu baju kita atau seluar kita. Jadi nasah itu as-sawah. Baik. Diartikan bahwa orang yang memberi nasah itu bermaksud
untuk memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Ya, ini jodoh ya, timbal balik antara orang yang menasihati dan orang yang dinasihati. Diharapkan nasihat itu mana kalau asasnya dari agama, agama itu menasihati kita. Dan diharapkan agama mendapat faedah dan manusia pun mendapat faedah. Ya. Sebagaimana seorang berkehendak untuk kebaikan kainnya dengan cara menjahit bila telah koyak. Nah, kita ini dalam keadaan manusia yang tidak ada panduan besar. Jadi bila agama itu memandu kita, cara hidup kita panduan agama, maka segala yang kekurangan-kekurangan dalam hidup kita itu akan dapat disempurnakan dengan agama tadi. Sebagai kita dijahit sesuatu supaya sesuatu boleh digunakan, boleh memahamkan. Kalau baju, baju dah. Atau diambil dari perkataan nasah kuru asal. Nasah itu nasah, nasah juga, nasah juga, nasihat. Itu dari perkataan nasihat. Nasihat itu ialah ini nama, manakala nasah itu ialah perbuatan kita. Nasah, nasah kuru asal. Artinya, aku menapis kemanisan. Atau apa? Madu. Aku menapis kemanisan. Halal. Dengan ini diartikan pula bahawa orang yang memberi nasihat hendaklah menggunakan kata-kata yang sudah dipilih dan telah dihalusi secara ikhlas. Adalah yang pentingnya ya. Dalam bentuk kita nak dakwah kepada orang, nak nasihatkan orang, mesti ada cara-cara yang paling ya, baik barulah kita sampaikan. Bukan kita pakai lontar begitu saja, kadang-kadang akan menimbulkan berbagai-bagai masalah. Jadi kalau nasihat itu sesuai maksudnya, ya, dan sebagainya itu, ya, itu. Sebab itu kita sadar tiap hari Jumat ada nasihat, tiap-tiap Jumat nasihat mingguan. Sebab itu yang ini kita pulang, kita pulang diulang-ulang. Itulah seterusnya. Jadi maknanya kita sentiasa mendapat peringatan-peringatan daripada kita Allah, daripada Rasulnya, kitabnya, dan kita sebagai umat yang setia kepada agama. Nasihatnya, pertama cuba kita pergi kepada nasihat bagi Allah ini yang macam mana nasihat Allah, bukan nasihat kepada Allah ya, bukan nasihat kepada Allah, tapi nasihat bagi Allah. Sebab itu lam lillah, nabilahi ta'ala, kerana Allah ta'ala, bagi Allah ta'ala maksudnya. Maksud nasihat bagi Allah ialah beriman, ya, dia pergi ke situ. Bukan nasihat Allah, Allah bernasihatkan dia. Dia yang menasihat kita, kita pula nasihat Allah tentulah, tak apalah. Itu dia dari segi maksud sebenarnya. Ialah beriman kepadanya menurut pengertian yang sebenar. Ya, tasdiq bil qalb yang sebenar, serta menghapuskan sama sekali sebarang sifat dan bentuk penyekutuan. Ya, penyekutuan, penyatuan Allah ya, atau syirik. Ya. Penyekutuan ini disekutukan Allah dengan selain dari Allah. Itu dikata menyekutukan Allah, syirik. Jadi kita aksifkan dari sifat pensyirikan ini bagi di dalam akidah kita, dalam ibadah kita, akidah pun kita mesti kita totally kepada Allah, kita bersyirikan. Ibadahnya pun kita tidak boleh kita syirikan, jangan kita ada riak di dalam ibadah kita, setiap-setiap kita semuanya adalah ibadah. Kebaikan itu semua ibadah. Dengan syarat kita ditambah lagi ialah dengan lillahi ta'ala, jangan kita riak. Kita kerja kerana Allah. Kita buat, kita bukanlah menunjuk-nunjuk. Ha, itu yang kita nakkan. Hati kita ikhlaskan kerja kita, sembahyang kita, walaupun rukaan, walaupun tiga rukaan, empat rukaan, tetapi ikhlas itu yang utama. Itulah yang dididik kita sebagai akhlak, akhlak Quran. Dan beramal menurut kehendak yang diperintahkannya. Ha, yang diperintahnya, meninggalkan apa yang dilarang. Itulah dia yang dikatakan nasihat yang dimasukkan di dalam kitab ini tadinya. Nasihat pada Allah maksudnya kita, ya, maknanya kita mensucikan Allah, menaati Allah, itu semuanya itu adalah merupakan nasihat kepada bagi Allah, bukan kepada Allah. Ya. Mengingati kebesarannya, keagungan Allah atas segala kebesaran. Jadi Allah yang maha besar, azam, lebih besar. Yang kita semua, kita kata Allah kita besar, tapi ada lagi yang kita nak besarkan lagi. Tidak ada. Kalau kita dah Allah tak besar, cukup. Allah Akbar, Allah Akbar, orang azan, Allah maha besar maknanya. Terus kita yang kecil-kecil kita tinggalkan. Kita tengah buat kerja apa,
kita berhenti, rehat dulu, terus kita dengar Allah yang Maha Besar. Terus kita dapat melaksanakan perintah Allah. Itu baru katakan kita membesarkan Allah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, orang cakap Allahu Akbar, kita masih lagi kekal dengan kerja kita, tak tinggal kerja kita, kita terus buat kerja, menunjukkan kita tak ada takzim kepada Allah. Kita tak mengakul Allah. Zahirnya pada harganya, iaitu maknanya dia tidak zahir, tapi dia mengatakan Allah Maha Besar, tapi maksudnya apa? Itulah kerjanya. Jadi membesarkan Allah, jangan ada lagi kita besar lagi membesar dengan Allah. Kerja kita kecil. Kerja kita Allah semua kecil. Kerja itu, kerja pada Allah itu yang besar. Sembahyang itu lebih besar daripada kerja yang bukan diperintahkan Allah. Kerja-kerja yang harus, mahalah jual beli itu yang harus, yang wajibnya itu adalah taat budi kepada Allah SWT. Mengingati kebesaran Allah, kemudian juga mensyukuri nikmat Allah, nikmat yang tak terhingga banyaknya. Nikmat yang tak mudah nikmat Allah lah untuk suha. Sekiranya kamu nak bilang atau mengira nikmat Allah, saya tidak dapat terbilang, tidak dapat nak membilang. La taqsa ya la suha. Nikmat terlalu luas. Serta tak ternilai nikmatnya dan dengan menggunakannya di jalan baik dan sejahtera. Inilah maksud daripada pemberian nasihat bagi Allah. Inilah perangku ini. Jadi kita sudah kita elakkan daripada nasihat itu kepada Allah, tetapi nasihat itu kepada negara dan Allah ataupun mengapa yang mengikut hendak Allah. Untuk Allah SWT. Kerana Allah tidak memerlukannya, jadi nasihat kepada diri sendiri. Nasihat kepada diri kita sendiri untuk mentaksim Allah, untuk kita mengiktikatkan Allah yang Maha. Kerana Allah tidak memerlukan sebarang nasihat dari seorang hamba-Nya. Itulah ya. Kalau Allah sifatnya itu, takkanlah Allah tak minta nasihat kita. Kita yang mendapat nasihat Allah perlu. Maksud nasihat bagi kitab ini adalah bagaimana? Yang kedua ialah beriman kepada kebenaran kitab tadi. La raiba fi. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah kitab yang sebenarnya, kitab Allah, wahyu Allah. Melalui rasulnya. Jadi kitab ini adalah kita meyakini percaya pada kitab itu dengan sebenar-benar keimanan kita, ya. Dan dengan beramal mengikut petunjuk dan pengajarannya. Jadi amalan untuk apa yang diajar di situ. Jangan kita menolak, jangan kita cuba nak berdalih daripada Al-Quran tadi, ya. Kitabnya ialah perkataan yang diwahyukan kepada Rasul. Wahyu, ya, sebetulnya. Wahyu mana? Wahyu ini ialah kataan Allah, bukan kataan manusia. Diwahyukan, disampaikan kepada Allah kepada Rasulnya, ya, kepada Rasulnya. Yang tidak sama dengan perkataan manusia. Kalau kataan Nabi dikatakan sebagai hadis Nabi, kalau kataan Allah dikatakan kalimat Allah, ataupun wahyu Allah. Ya. Sebab itu dia dikatakan hadis kursi. Hadis kursi ini hadis perkataan Allah yang disampaikan melalui Muhammad mengikut bahasa yang dibawa oleh Muhammad, tetapi tetap dia dengan wahyu, sebagai wahyu. Itu dikatakan sebagai hadis kursi, ya. Dan tidak dapat ditiru sepertinya oleh sesiapa pun. Tidak boleh ditiru, ya. Tidak boleh ditiru. Jadi walaupun katanya orang Arab ini pandai bahasanya, sangat mahir tentang sastranya, sains-sainsnya, tetapi apabila sudah mencipta satu dari satu ayat dari Al-Quran, dia tidak dapat menyamai mukjizat Al-Quran yang ditulis oleh Allah SWT, yang diwahyukan Allah SWT. Ya. Apa saja ayat-ayat yang dicubakan, ya, untuk nak di apa ni, ditiru dan disepakat, ya, ahli sastra-sastra sepakat untuk menghasilkan satu bahasa yang sama dengan Al-Quran. Padahal orang Arab ini mandat, ya. Kalau saya katakan Al-Qa'ah sama Al-Qa'ah ini ada tujuh satapa ini, syair-syair yang dimenangi oleh orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu digantung di Ka'bah. Ada
ada tujuh di antara apa ni syair-syair yang handal, jadi Johan rekat jahiliyah dia tu. Tapi untuk hasilkan satu ayat dari Quran tidak mampu. Banyak yang dia lakukan sehingga dia berkumpul untuk hasilkan satu ayat tidak mampu. Sebab itulah yakin bahwa ayat itu, wahyu itu adalah merupakan mukjizat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Seterusnya beriman kepada kitabnya adalah membutuhkan supaya manusia dimuliakan dan dibesarkan kehormatannya dengan memandang keutamaan dari segala kitab. Jadi kitabnya adalah yang paling utama. Sebab itu la dikal kitab la rai bagi kitab dan tidak ada keraguan. Udan lagi menjadi penunjuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kitab-kitab yang disebut itu ahli-ahli kitab, namanya kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil dan sebagainya itu ya, kalau dibandingkan dengan Al-Quran lebih lengkap. Al-Quran adalah penyempurna segala kitab-kitab yang terdahulu. Nah, sebab itu dulu yang terakhir menyempurnakan ya, kitab-kitab yang terdahulu ya, jadi ada yang dimasukkan dan sebagainya lah ya. Dengan membaca ayat-ayatnya dengan cara yang betul, bacanya pun dengan betul ya, yang betul. Sebab itu rubba qari'in laisa lahu illa yal'anullah. Maknanya ramai kalangan orang yang baca Quran, tetapi Allah mengabani, tetapi Al-Quran melaknat membaca. Kenapa? Karena dibaca dengan tidak betul. Tajwid tak perlu betul, makhraj tak betul. Jadi kita kena belajar untuk cara membaca yang sebenar-benarnya. Nah, itu istilah dengan ayatnya dengan cara yang betul, dengan tajwid, dengan tajwid, dengan memahami lagi, memahami arti serta mencari rahsia dan hikmahnya. Bukan setakat saja pandai membaca Al-Quran, habis Quran, tapi maknanya tidak diambil berat. Jadi dengan makna dan juga mengerti yangnya. Setakat terjemahannya, belum lagi, tetapi tidak akan diberi apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu sendiri. Artinya, hikmah. Mendalami ilmu pengetahuan, yaitu ayat Al-Ahkam Al-Quran, di ada setengah, ada satu daripada cabang ilmu, yaitu ayat-ayat hukum. Jadi semua ayat hukum ini nak menentukan hukum ini halal, haram dan sebagainya, haram sebagainya itu berasaskan kepada pemahaman Al-Quran itu. Kalau sekarang membaca saja tapi tak ditanya maknanya, macam mana kita nak ambil istinbat atau mengambil hukum daripada Al-Quran? Mesti faham tentang itu. Kemudian dibantu pula dengan ilmu-ilmu lain, termasuklah hadis Nabi SAW. Dengan memahami yang ini sudah mencari rahsia dan hikmahnya, mendalami ilmu pengetahuan, memerhati hukumnya, hukumnya menyesuaikan diri dengan pengajarannya dan yakin bahwa kitabnya adalah pedoman hidup untuk selama-lamanya di segala tempat dan zaman. Quran itu terus sehingga akhir zaman. Kami percaya bahwa cara hidup kita yang berasaskan Al-Quran itu adalah kita akan bawa sehingga kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pedoman kitab sebagai pedomannya, sebagai ini untuk memandu kita ke arah yang benar. Baik, yang ketiganya maksud nasihat bagi Rasul, bagaimana ialah membenarkan kerasulannya, itu penting. Sebab itu iman amantu billah wa kitabi wa rasuli dan rasulnya. Jadi kita wajib beriman kepada rasulnya, mempercayai apa yang dibawanya. Percaya apa yang dibawanya. Jadi tidak ada dari kita nak bukan atau kita nak melawan apa yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya. Mengatui suruhannya dan larangannya. Apa yang disuruh oleh Rasulullah, itulah sebenarnya larangan suruhan daripada Allah. Kalau kita meninggalkan larangannya, itulah itu larangan daripada Allah. Jadi semuanya itu berkait dengan Allah juga. Atas Allah, kita kemudian Rasulnya. Rasulnya menyampaikan. Wa ma'alna ilal balaghu minna. Tidak ada mereka untuk menyampaikan apa yang disampaikan, yang telah diperintahkan oleh Allah. Rasul itu sebagai penyampaian. Rasul, messenger. Maksudnya dia sebagai utusan Allah untuk umat manusia. Maksudnya suruhannya dan larangannya membela agamanya. Jadi agama itu adalah yang dibawa oleh Rasul, itu adalah agama Allah SWT. Kita yakin
ketika percaya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah ajaran daripada kita yang diwahyukan yang wahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah qadim, kalamullah yang kekal. Memusuhi sesiapa yang melawannya, kita menentang sesiapa yang menentang Al-Qur'an. Ya, sebab banyak sekali banyak penentangan pada Al-Qur'an. Biasa saja terjawab Al-Qur'an, umat Islam terus bangkit untuk memperbetulkan kepahaman mereka itu kepada Islam balik. Bukan setakat kita nak melawan dengan lidah saja, tetapi melawan dengan pengajaran-pengajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mencintai sesiapa yang mencintai, dia mencintai Rasul. Ya, sebab itu kalau mencintai Rasul bukan setakat kita, hanya kita menyebut Rasulullah itu kekasih kita kasih, tapi amalan dia kita bertentangan dengan Rasul. Surah Rasul itu adalah kenapa? Jadi kita mesti apa yang kita lakukan itu adalah disukai oleh Rasul dan Allah, kita melaksanakan kerana Rasul itu sebagai pengantara, ya, pengantara antara Allah dan kita. Ya. Menghidupkan perjalanan dan sunnahnya, sunnah-sunnah walaupun kecil, sunnah Allah Rasulullah itu walaupun kecil. Bab dalam hal-hal sunnah ini katakan sunnah. Kata sunnah ini kalau kita kerana kita ambil sambil lewa je, salah ini sunnah aja. Lagi yang kedua, yang pertama tu wajib, yang kedua sunnah. Jadi sunnah tu adakah beza antara haji yang pertama yang kedua tu? Yang pertama tu wajib, yang kedua sunnah. Ini dari si amalan yang sama tak? Sama. Yang kita kurangkan lah arah kita haji sunnah, kita tak buat tawaf, tak boleh, tak boleh. Sama juga maknanya sunnah. Walaupun itu sunnah, sebab dia orang Melayu ni dulu satu sunnah. Sunnah ni banyak perkara yang dibuat dapat pahala, yang ditinggalkan tak dapat apa-apa. Itu yang pahaman dia. Ya. Sedangkan sunnah itu pun sunnah Rasulullah. Hanya kita sembahyang sunat hai'ah dalam sembahyang kita itu, ya, walaupun itu sunat hai'ah, tapi sunnah Rasulullah. Rasulullah buat. Nah, kalau Rasulullah buat, kita sayang Rasulullah, kita selawat Rasulullah. Tapi mengapa kita punya sunat-sunat kita ikut Rasulullah? Jadi kita sunnah walaupun kecil, ya, doa kita itu sebagai sunnah. Suhaya kecil pun kerana Nabi buat. Bila Nabi buat, kita buat. Itu kan menunjukkan kita cinta Rasulullah. Yang kita ini sunnah aja lah. Rawat ini sunnah aja. Pas bayang maghrib ini sunnah aja. Kemudian ada sunnah makan, sunnah wadah makan. Sini pas maghrib sunnah makan, tapi sebelum maghrib atau sebelum isya ini sunnah buat makan apa le? Tapi sunnah. Macam kita sembahyang hari Jumaat, kita ada sembahyang tahiyat masjid, ini sunnah aja. Ini yang haji ini lah yang menunjukkan kita tidak sayang pada Rasulullah. Sedang ini sunnah Rasulullah. Rasulullah sunnah dibuat. Jadi kalau kita nak cintakan Rasulullah, kerja-kerja ini kita buat sampai ke pelan-pelan lah kita buatnya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat sunnah Rasulullah dan dalam itu. Jangan kita kata itu sunnah. Baik. Kemudian kita beri pada nasihat kepada imam, kaum muslimin dan orang ramai. Yang ke mana yang ketiga? Yang keempat nasihat bagi imam-imam kaum muslimin dan orang ramai. Kita ambil yang imam. Apa maksudnya? Imam-imam kaum muslimin itu ialah pemimpin, pemimpin, ketua kampung pun pemimpin, nazir pun pemimpin, nazir surah pun pemimpin, masjid pemimpin kita. Jadi apa yang ini itu termasuk dalam pemimpin imam-imam ya. Ialah pemimpin-pemimpin, raja-raja, ulama dan ketua-ketua. Tak kira apa saja sebut ketua, ketua keluarga, suami itu ketua keluarga, itu pemimpin. Sebab itu, ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa', lelaki itu atau suami itu adalah pemimpin kepada wanita di bawahnya, yaitu istrinya. Jadi sebagai pemimpin, jadi pemimpin dalam pemimpin yang dipimpin itu dengan yang betul. Dan orang yang dipimpin mengikut apa yang dipimpin, mana yang betul, yang tak betul jangan diikut. Kalau yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, kita tak perlu ikut. Itu jelas.
ya, tapi tiga kan yang kami derhaka sebagainya, ya, derhaka itu kita lihat kalau di semua maksiat kita tak lakukan, kita derhaka kepada suami tidak, ha, kepada Allah, kepada ibu bapa kita pun begitu juga, ada di situ, ya. Sebab itu ya, kita apa ini, kita melaksanakan itu dengan penuh hati-hati, dengan berdasarkan kepada agama sendirinya. Ulama dan tentu-tentu pemerintahan Islam, inilah yang sebenarnya. Maksud nasihat kepada mereka ialah menolong dan menyokong mereka di dalam perkara-perkara kebenaran, keadilan, ya. Bukan menyuruh kepada kezaliman, ya. Zalim ini maknanya perkara yang tak disuruh buat, disuruh buat, ya. Itu zalim, bukan zalim mengenai orang itu. Bukan zalim itu mempunyai orang itu zalim. Ada lagi yang zalim ialah perkara yang tidak ada kita disuruh buat, nah, itu menanya zalim, ya. Zalim. Lepas yang kita buat, buat sembahyang kita betul-betul, kita tak buat itu menzalimi diri kita sendiri, nah, itu juga katakan zalim. Katakan zalim pada orang lain, kepada kita sendiri banyak. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aku sesungguhnya aku ini telah melakukan kezaliman kepada diriku sendiri. Apa dia kezaliman itu? Ialah melanggar tentangnya, melakukan apa yang dilarang, itu menzalimi. Nah, kita membuat kesalahan, kita ikrar, mengakui aku melakukan kezaliman, ya, kepada diriku sendiri. Sebab itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pengakuan. Nah, sebab itu kita dalam berdoa, itulah doa yang telah disajar saya melakukan kezaliman. Ada yang kita lakukan kezaliman. Yang perintah tak buat, ya, yang disuruh tak buat, yang dilarang dibuat. Aduh. Jadi itu semua menunjukkan kita ini menzalimi diri kita sendiri. Belum buat orang lain pada diri kita sendiri itu yang bukan. Kadang-kadang kita tak rasa gitu. Kita tak rasa lah, kita ada kali kita pun tak zalimi gitu. Patuh pada mereka di dalam urusan kebaikan, ya, urusan kebaikan. Tegur mereka dengan cara yang sopan dan peringati mereka, ya. Ya, tegur dengan ini, kita menegur pemimpin mestilah ada cara yang terbaik, ya. Yang kita pakai sergah saja, ya, kita pakai, ya, pakai media, ya, dan kita tuduh orang ini, dan itu bukanlah menegur pemimpin, menghancurkan pemimpin. Sedangkan dia memimpin kita, kita patut betulkan dengan yang betul, nasihat. Nasihat maknanya dengan betul, bukan, ya, pakai tuduh, pakai celah, nah, itu tak betul, ya. Kalau kita pun kalau tuan-tuan sendiri jadi pemimpin, kalau begitu apa rasanya? Nah, itulah, tak kira-kira, jadi itulah kalau pada orang, pada diri kita macam itu, pada orang macam itu. Kita tak mahu orang memaki kita, kita jangan maki pada orang. Jangan kita zalim, ya. Yang kalau orang tak suka zalim kita, tak suka kita dihinanya, jangan dihinanya lah, itu dia asasnya, ya. Tapi kadang-kadang tidak, kita tak suka orang memaki kita, kita tak nak hormat pada orang, ya. Kita orang suka yang zalim pada kita, tapi kita menzalim orang. Sebanyak hidup juga kita menghinanya orang, nah, jadi kita tiba, kita tak nak hormat zalim kita, nah, mana boleh, ya, tak betul lah. Memperingati maknanya mengingatkan mereka dikala mereka terlalai. Manusia ini layak itu ada faktor iwan nisyan. Manusia ini tidak lepas daripada, tidak lepas daripada lupa dan salah. Nabi ibu, ya. Layak itu ada faktor kesilapan buat nisyan daripada lupa. Kadang-kadang kita lupa rasa kita dah betul, ya. Kita orang tua dikata rasa dah betul, ya. Rupanya tak betul, ya. Bila ada orang yang betul berlaku, janganlah kita kecil hati. Tapi cara betul itu kenalah, ya, kenalah kata orang itu kesopan, ya. Ya, kalau lah kita, ya, seorang pemimpin ditegur di depan orang ramai, ya, kita sebaiknya kita tegur satu pemimpin dengan orang ramai dengan khutbah kita entah mengatur dengan orang ramai, macam mana? Tak betul lah. Jadi kalau dia itu sebagai pemimpin, kita ajak di kita cara macam mana kita, ya, kita buat sesama sendiri, bincang baik-baik, ya, itu bukan pakai hantar dalam khutbah menentang, dalam ikut, ya, media menentang habis. Jadi benda-benda yang macam itulah yang sebenarnya Islam tak suruh, tapi kita bekerja buat begitu. Nah, inilah, ya, waktu kita ambil peringatan. Jadi kalau nak menegur orang, kena banyak orang telah marah, ya, kita nasihat tak ada, tak masuknya, tak makan, ya. Orang lapar, kita bagi nasihat, kita cakap
seperti kita mencurah ya, petrol, ya, kapi. Nah, biarlah dia, biar dia kenal dulu, ajar, ya, bagaimana kita nak, bagaimana kita sesuatu. Urmu ila rohika, ula ila rohika, urmu ila sami rohika, biar hati wal mau sana-sana. Ya, ajaklah ya, mereka ke jalan jalan Allah dengan ma'izah, dengan bijaksana, wal hasanah dan kebaikan. Ma'izah di mana cara menasihat yang terbaik. Dan pakai kita hendak ramah saja. Atau yang jadi yang kata orang tu boleh menerima nasihat kita tak jadi menerima kerana tak sesuai nasihat. Kerana tengah magang, kerana tengah kita lapar, ya, kerana kita tengah baru balik daripada jauh pernah telah tiba-tiba datang-datang dah serbu, ya, terus. Jadi benda itu tak sesuai telah. Banyaklah cara yang boleh menerima membantu untuk orang yang nasihat itu boleh menerima nasihat. Terlalu daripada kewajiban, janganlah dihasut ramai-ramai supaya keluar daripada barisan, daripada ketaatan yang membawa kepada kekacauan. Ya, kekacauan. Itu yang berlaku. Ya, tidak ada kita buah, ya, tak ada kita, yuk kita tunjuk perasaan, kita jatuhkan kerajaan. Ya, tak ada. Tak boleh. Pemimpin itu kita menasihat, ya, kerana dulu. Ya, nasihatkan dulu, tidak. Ini, ya, pakai serenggah, ya, pakai, ya. Ya, cara bersihkan kita hasut. Ini menghasut sebagai kata hasutan dan sebagainya. Sebenarnya menghasut suatu kerja jahat. Buah namanya. Buah dia orang yang berharga ingkar kepada perintah pemimpin yang memimpin secara yang betul. Ya, kalau dia memimpin dengan Al-Quran dan Sunnah, nah kita ikut. Kalau dia mengajak kita kepada maksiat, adakan risiko, adakan nah, apa lagi, ya, perjudian. Nah, itu yang kita tak disuruh. Ikut perintah. Nah, apa tadi ya? Kita tak disuruh pun orang buat. Disuruh lagi lah kita sebut punya maksiat. Ya, cuba seluruh hiburan 24 jam semua kita akan buat. Ya, tapi kalau dia sendiri dilarang, makin kita buat. Yang dilarang makin buat, yang disuruh tak buat. Nah, yang akhir tak buat. Nah, inilah sifat manusia. Ya. Maksud nasihat kepada orang ramai yang belum, yaitu kaum muslimin, ialah memimpin mereka ke jalan yang benar. Jadi janganlah seorang pemimpin mengajak orang yang tak benar, itu yang penting. Mengawasi mereka dari jalan yang salah. Jadi tugasnya itu adanya undang-undang, adanya perlembagaan, undang-undang, peraturan. Ya, semuanya itu adalah tujuannya adalah menyusun masyarakat untuk taat kepada peraturan-peraturan yang benar. Ikut syariat Allah SWT. Sebab itu ad-dinu wad-daulah. Ya, itu dalam konsep politik. Ad-din adalah agama dan kerajaan, muasaan itu penting. Jadi benda itu mesti disesuaikan. Din agama, daulah itu pemerintahan. Bagaimana kita pemerintah ikut agama. Nah, barulah rakyat akan patuh. Rakyat mesti patuh dengan apa yang disarankan dengan agama. Ad-din wa-daulah agama dan siasah. Nah, atau siasah asyariah. Itu semuanya adalah membentuk manusia untuk menjaga mentadbir negara berasaskan kepada syariat. Barulah benda itu mantap. Ya. Nah, jadi kalau ada negara-negara itu dirutin, dibicarakan bersama. Ya. Jalan yang benar mengawasi mereka daripada jalan yang salah, mengajar mereka, belajar daripada mereka, mengajar mereka dan belajar daripada mereka. Pasti kita boleh bercakap dan mendengar orang yang bercakap. Jadi kita mendengar ya, rintihan rakyat, rintihan orang ramai, rintihan keluarga kita, jangan kita asyik kita saja buat memberitahu dia, mengajar dia, menyuruh dia, mengajar dia, tetapi kita tak pernah mengambil pengajaran daripada mereka. Nanti yang tak betul. Jadi dua-dua ada timbal balik. Barulah kita tu adilun nasihat. Jadi saling nasihat menang sehat. Ya. Bertolong-tolongan antara mereka dengan perkara-perkara kebaikan dan takwa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong menolonglah kamu bisofi dengan sabar wa sholat dan istighfar wasta'inu bisofi minta pertolongan itu ya waqtasimu bihablillah jami'an apa ini kita bersatu ya dengan tali Allah yaitu dengan agama Allah semuanya di seluruh kita bersatu sama kita ya untuk kebahagiaan pertolongan antara mereka di dalam perkara kebaikan dan takwa. Ya. Jangan kita ta'awanu 'alal birri wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam perkara kebaikan. Wala
untuk melakukan kebaikan, barulah ya, dan takwa. Ya. Saling hormat menghormati. Ya, saling menghormati maknanya kita menghormati orang dulu. Jangan kita nak orang hormat kita, tapi kita tak pernah ya, menghormati orang lain. Apa saja undang-undang, kita hormat undang-undang supaya undang-undang menghormati kita. Jadi ini maksudnya kita tidak akan ada pengadilan untuk kita. Nah, tapi kalau kita sendiri kita tak pernah kita dengar peraturan undang-undang, kita tak pernah ikut, ya, cuma nah, jadi kita kenalah ya, hak saling hormati. Ya, sebab itu kita hormatilah undang-undang negara, hormatilah undang-undang perlembagaan, ya, semuanya itu tujuannya supaya kita menjaga itu adalah untuk maslahat kita. Kita akan masalah-masalah, maslahat. Mengapa adanya undang-undang ini, undang-undang jalan raya ini? Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan kita. Selama ini kita ikut peraturan itu, insya Allah. Tapi kalau kita sendiri, kita buat, kita yang membuat. Kita yang membuat, kita yang melanggar peraturan. Ya, kita yang buat, ya, yang lari lebih dari 100, lajuan 110. Kita bantai 100, apa bro, yang lebih dari 200, buat meter kita 200. Kita salahkan orang yang buat kereta. Waktu kereta dia buat tulis 200 km, buatlah 100 juga, 110 ya. Nah, dia salahkan orang yang buat kereta. Dia tak salahkan diri kita. Kita ini betul saja semua. Nah, kalau nak menganggap peraturan, itulah yang paling betul. Nah, inilah yang kita sepatutnya. Orang menghormati, cinta mencintai, kita cinta orang lain, baru orang cinta kita. Kita kan tidak orang selalu cinta kat kita. Rusul sayangkan kita, tapi kita tak pernah sayangkan mereka. Kalau pemimpin, pemimpin tentu sayang pada rakyat. Rakyat itu sayang pemimpin. Nah, begitulah. Jadi sebaliknya lah. Itu rakyat sayang pada pemimpin. Pemimpin tentu sayang pada rakyat. Jadi barulah timbal balik sesuai sama-sama. Amin. Memelihara kemaslahatan hidup dengan menjauhi sifat-sifat yang membangkitkan fitnah dan permusuhan. Al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah itu adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan. Ini kalau pembunuhan, seorang pembunuh baru habis. Tapi ketenangan ini, kalau dikendangkan ke satu keluarga, dia akan merebak seluruh, bahkan sampai pada seluruh negara. Tapi kalau bunuh, kita pun suka, kita tidak bunuh habis. Tak ada lagi kita. Ya? Tapi kalau fitnah ini, kita buat fitnah, kita makan fitnah ini, masyarakat, masyarakat hancur. Nak pulihkan itu, berapa generasi yang habis. Sebab itulah, ya, fitnah juga. Asyaddu min al-fitnah atau asyaddu min al-qatl. Ya, fitnahnya mengadakan benda yang tak ada, itu fitnah. Belum lagi ya, mencaci, menghina, menghayatkan, ini fitnah. Nah, sebab itu dilarang kita, supaya kita ada hubungan silaturahim, adakan ini semuanya ya, untuk kita, biar kita sama-sama hormat menghormati. Ya. Kemusuhan dan memahami bahwa tiap seorang adalah anggota dalam masyarakat. Ya. Kita ini dididik daripada usrah keluarga kita. Keluarga kita baik, dia akan keluar ke masyarakat, masyarakat akan jadi baik. Tapi kalau keluarga jadi hancur, lebur, macam mana dia nak membina masyarakat? Sebab masyarakat datang daripada yang kecil, daripada usrah keluarga. Barulah keluarga baik, dalam kampung itu semua keluarga baik-baik, baiklah semua. Tapi kalau keluarga di situ, keluarga majoritinya jahat, siapa yang akan ikut? Baik, tak ada, kejahat. Ada satu kisah ya, di satu tempat. Tempat ini, kalau tuan-tuan pergi ke kampung itu, kalau tuan-tuan nak sembahyang Jumat, ada pengumuman sila simpan barang-barang yang ada, kasut-kasut dan sebagainya, sila bawa kasut selipar yang buruk saja. Yang bawa kasut yang mahal-mahal. Tuan-tuan bila keluar daripada masjid, selepas saya sembahyang masjid, saya sujud, kasut tuan dah tak ada. Memang untuk jenis itu ada kawasan itu, kawasan yang kumpul kasut-kasut. Ya, kerana dia untuk nak membeli satu. Ya. Jadi sudah ketagih, apa saja yang ada di kursi itu, tak boleh lekat. Kipas boleh campur, apa saja yang ada, tak boleh. Ini kunci pun sudah pecah. Ini ada dalam satu masyarakat di negara ini. Ini saya sendiri diingatkan pasal, nak semain itu mantap. Tapi ustaz kena barang-barang kita masuk pakai itu. Kasut pun pakai kaki ayam, jadi masuk kita. Betul. Ya, nah itulah. Itulah dasarnya kalau masyarakat itu sudah begitu, siapa lagi nak nak jadikan contoh tadi. Ya. Sebab itu kita pentingnya kita menghasilkan masyarakat itu supaya masyarakat itu daripada masa kecil lah, daripada keluarga kepada yang besar. Ya. Kemudian ada negara dan seterusnya lah.
Jadi kalau di dalam masyarakat itu sendiri lah, coba bagaimana negara Nabi, apa yang sebagai pemimpin, maksudnya kalau keluarganya ingkar makna, macam mana dia memimpin satu kampung atau satu tempat dan sebagainya. Sebab itu kebaikan masyarakat kerana kebaikan tiap-tiap diri sendiri daripada individu kaya. Dia masuk ke masjid semuanya baik, akan jadi kaya. Kalau individu jahat, satu saja yang buat jahat, ya, itu balik daripada sebanyak umat dan kita kasut semua datang. Masa raya, kumpul ni kasut ni, kasut Allah untuk kasut yang baik-baik itu, kumpulkan simpan dalam kandas, dicubi, bapak-bapak dia pakai apa ni, kuni gandum, untuk 30 gandum, dijumpai, masukkan dalam kandas, dia nak ambil terus tak bagi, tinggal kat situ, dia balik, masukkan tanda, kunci daripada dalam, dia lagi. Tengok betul ada dalam kandas, macam tu lah. Jadi individu ini menjadikan penyakit pada masyarakat. Sebab itu kebaikan masyarakat, dan begitu juga sebaliknya, kalau masyarakat jahat, maka individu jahat, masyarakat pun akan kesal. Dan di antara jalan untuk memelihara keselamatan masyarakat dalam ada nasihat dan pemimpin yang sehat. Ada nasihat dan pemimpin yang sehat. Sehat daripada rohani dan jasmani, pemimpin mesti sehat. Tidak sehat pada tubuh badan dia segala, tetapi juga rohani dia. Maksudnya orang yang jiwa pemimpin, jiwa yang ada rasa tanggung jawab. Jadi itu diantara jalannya. Maksudnya, dia harus lakukan daripada cara yang teratur, mengikuti jalan yang benar, bijaksana dan menghindarkan perkara-perkara yang membawa keburukan. Baik di dalam cara mengeluarkan perkataan maupun di dalam perkara-perkara yang perbuatan. Jadi maksud saya ini ialah makna nasihat itu, biarlah nasihat itu menjadi jalan yang paling bijak, yang paling mauizah hasanah, yaitu cara kita menunjukkan kebaikan. Ini kadang-kadang lisanul hal afsahu min lisanil maqam. Lidah nama lisanul hal, tingkah laku. Tingkah laku kita itu lebih afsah, lebih jelas, lebih baik daripada kita lisan maqam, yaitu lidah kita. Walaupun kita tingkah laku kita seorang pemimpin, seorang ketua kampuria, seorang ketua itu, orang akan jadikan itu contoh. Tingkah laku dia, pribadi dia sudah cukup. Tak payah dia nak menasihatkan dengan tindakan itu akan memberi contoh kepada masyarakat. Itu lebih kesan. Karena orang yang cakap dia pakai, cakap tak selalu bikin. Antara ulu malam, tak malu. Dia cakap tapi dia tak buat. Cakap tak selalu bikin, itu pun ada itu. Tapi yang sebaik-baiknya itu, lisanul hal. Tingkah laku kita seorang itu lebih baik daripada lisan dia, daripada nasihat dia. Dan kalau tingkah laku itu sebagai gambaran untuk ini kebaikan dia kepada masyarakat, itu lebih baik. Baik, sesuai ini kita sampai ke 10 tepatnya. Jadi kalau apa-apa ada pertanyaan, insyaAllah. Ada satu soalan. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya pendapat Ustaz dan kedudukan penyokong-penyokong Presiden Mesir dari Dr. Muhammad Morsi. Adakah mereka dianggap bullah kerana tidak menyokong Presiden yang baru? Apakah kedudukan Dr. Morsi yang dijatuhkan walaupun beliau merupakan Presiden yang sah? Dan sekiranya menyokong Dr. Musi bukan Allah, maka adakah kematian mereka itu sebagai syahid? Mohon pencerahan Ustaznya. Namanya ialah tentang adakah mereka itu dianggap Allah kerana tidak menyokong Presiden baru. Jadi Allah ini, dia tindakan dia bukan tujuh perasaan. Itu hanya nak menyukai perasaan. Buah ni bertindak, dia melakukan keganasan, bersenjata dan sebagainya, sehingga negara itu menjadi kacau bilang. Tapi kalau setakat kita menyatakan perasaan, menyukai perasaan, kita menyampaikan perasaan kita. Kita perasaan tak suka kepada kenaikan cukai, kerana dia menggunakan rakyat kerja.
itu sebagai rasa kan, perasaanmu untuk disampaikan kepada pemimpin. Nah, itu saja. Ya. Yang bergabung bahwa ialah dia tidak menentang kerajaan, menentang hamba kepada kerajaan. Yang kerajaan itu menjalankan pemerintahan yang ikut syariat, yang ikut aku yang kata benar itu benar pada Al-Quran. Itu dikatakan kalau kita melanggar apa ini melakukan apa ini penyerobohan kepada kerajaan itu dikatakan buang. Tapi kalau kita yang memerintah sendiri berasaskan kepada ya nafsu mereka, maka orang ini ya, melakukan itu bukanlah dikatakan buang, bukanlah buang yang melanggar sebagai dosa, ya, dosa berhak kepada pemerintah. Ini faham kan? Maksudnya syarat dan pintu muskilah menyembur kepada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu asas ini. Nah, yang keduanya, ini orang yang melakukan itu bukan orang-orang itu ya, melanggar apa yang dilaksanakan oleh pemerintah yang ikut Al-Quran dan Sunnah tadi. Itu baru dikatakan dua. Tapi kalau yang pemerintah pun ya, dengan menggunakan nafsu itu bukanlah menggunakan dua. Apakah kedudukan Dr. Musi dijatuhkan walaupun beliau merupakan presiden yang sah? Ini ialah jatuhan-jatuhan yang berasaskan kepada hukum negara sekuler, ya sekuler. Ya, Mesir ini bukan negara Islam, ya, negara sekuler, majoriti Islam tapi pemerintah secara sekuler. Jadi, ya, Musi itu dijatuhkan berasaskan kepada demokratik dan alam mereka, ya, US dan juga. Jadi sudah begitu, ya kedudukan dia itu sebagai orang yang betul lah, itulah maknanya, ya masih dia sebagai orang yang betul. Dan sekiranya menyokong Musi bukan buah, maka adakah kematian mereka itu sebagai syahid? Sekiranya dia menentang, sebagai syahid itu istilahnya ikhwan muslimin, ya Islam muslimin ini lah, satu gerakan sekarang sudah dihapuskan, sudah dibatalkan, ya pendaftaran dia adalah sebagai apa ini pada dakwah lagi lah, ya maknanya dah di semua dah diharapkan, semua dah diharapkan. Jadi mereka ini menentang. Apakah kalau kematian itu merupakan mati syahid? Nah, ini kena tengoklah di setengah sudut. Apakah perjuangan dia tadi yang diperjuangkan tadi berdasarkan kepada syahadat? Yang keduanya yang diberontakkan atau orang-orang yang tak dijatuhkan itu orang yang berdasarkan agama atau syariat atau tidak, itulah nilainya. Saya tak pernah hukum kerana di dalam keadaan yang sekarang ini kerajaan yang dipimpin ini kerajaannya berdasarkan sekuler, ya sekuler bukan kerajaan Islam. Jadi dia berdasarkan Allah Maha. Ya, oh saya suka. Oh, saya suka suku ini. Saya ada satu ya soalan akhirnya. Jadi itulah ya yang saya dapat faham ini pemahaman saya yang berkata tadi betul ini pemahaman yang saya fikirkan dari segi asas syariat itu sendiri, maknanya apapun yang kita asaskan yang pentingnya itu ialah cara pelaksana pemerintah itu asaskan kepada syariat atau sebaliknya itu saja. Ya, macam kita negara yang majoriti Islam semua orang akui. Ya, kita akui kita melaksanakan sebahagian daripada usul-usul Islam dalam negara kita, tapi tidak dikatakan sebagai sebenarnya negara Islam. Sebab negara Islam itu mesti negara itu mengikut syariat yang dikatakan sebagai siasat syariah. Tapi kita ini menjalankan sebahagian daripada siasat syariah, sebahagian katanya total semuanya. Nah, yang mengagungkan negara Islam sudah sambilan. Ya, aturan-aturan itu pun masih dicampur-adukkan dengan unsur-unsur yang luar. Ya. Baik, kalau gitu kita sambung sikit lagi, ya. Masih rupanya. Di sini Pak Tertua ditekankan bahwa bahagia nasihat ialah menasihati orang yang minta nasihat. Di antara ini kewajiban orang Islam dan antara Islam ialah ya, kita apa
apabila orang minta nasihat, kita wajib menasihati. Nah, ini kita penting ya. Jadi kalau ada orang yang minta nasihat, maka itulah ruang kita untuk memberi nasihat yang terbaik untuk mereka. Karena memperbetulkan, kasih tambahan mereka dan sebagainya. Sekiranya kita diminta, adalah kita tunaikan sebagai satu kewajiban. Seperti juga kewajiban kita, apabila orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita wajib mengucap waalaikumsalam. Itu satu kewajiban. Yang mengucap itu sebagai sunnah, tapi yang menjawab itu sebagai wajib. Jadi antara itu. Ya. Idan nang usaha ahadukum akhahu wal yasahu. Apabila meminta nasihat salah seorang kamu kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberi nasihat kepadanya. Artinya kalau kita diminta untuk nasihat, kita nasihatkan. Ya, kita wajib memberi nasihat. Sekarang yang kita itu bolehkan. Nasihat bukan saja berhadapan dengan kawan, tetapi dapat juga dilakukan di belakang. Ini satu kaidah yang kita terlepas pandang. Ya, jangan kita anggap nasihat itu hanya nasihat sama kita berhadapan dengan nasihat. Ada satu lagi nasihat ya, di mana orang itu tidak ada pada kita, tetapi kita boleh membantu orang itu tadi. Ya, contohnya kan ya. Sebagaimana Rasulullah inna min khalqi min haqqi muslim ala muslim an yunsaha lahu idza tawaffa. Sesungguhnya dari hak seorang Islam atas seorang Islam ialah menasihat baginya apabila dia baik, apabila dia tidak ada. Apabila dia tidak ada. Contohnya ya. Yani orang ini kawan kita. Bagaimana kita nak memberi nasihat kepada bagi mereka, bagi dia, bukan kerana dia, bagi dia ya, bersama ya. Berarti jika orang lain yang nak memburuk-burukkan atau merosakkan kehormatan pribadi kawannya, kawan kita lah tadi. Jadi orang memburuk-burukkan kebaikan apa ni, kawan kita tadi. Apa yang kita boleh tolong kepada nasihat kepada orang yang orang tadi ya. Maka hendaklah dia menolak. Kalau orang itu hadapan kita mengajak kita untuk membuat fitnah kepada orang itu tadi, untuk memburuk-burukkan orang itu tadi, maka kita hendaklah kita menolak. Ini kita menyatakan dia ini sebenarnya bukan begini, dia sebenarnya begini. Kita menyatakan apa yang benar bagi dia tadi untuk menyelamatkan dia daripada ditohmah atau dihina atau difitnah oleh orang itu. Membela mereka, membela serta membersihkannya. Kalau katalah orang kata uang macam ni, buruk macam ni. Kata tak ada. Sebenarnya dia orang macam ni. Dia terangkan, kita beri pencerahan dia. Sebenarnya begini, sebenarnya ini. Jadi kita bercakap atas pihak yang itu. Sebenarnya nak menyelamatkan pihak yang pertama dan kedua. Yang ini pun selamat, yang sini pun selamat. Tapi kalau kita kata, ya betul, memang tu, itu dah lain. Dia buat fitnah, kita betulkan. Padahal sebenarnya tidak berlaku pada si bulan tadi, pada kawan kita tadi, sebenarnya tidak. Tapi sebab itu kita mesti nafikan apa yang sebenarnya tidak berlaku pada itu, supaya menyelamatkan pada orang yang dihina dan orang yang membuat fitnah. Jangan praktis pungkul buat ya. Sebenarnya ini adalah hak sebagai seorang Islam atas kawannya. Hak kita kepada kawan kita itu sebagai hak tanggungjawabnya. Artinya kita wajib kita tunaikan. Jangan kita biarkan kawan kita dihina, kawan kita dicerca, ya. Sedangkan benda itu hakiknya tidak begitu. Kecuali kalau dia itu melakukan. Tapi kalau benda itu dia tidak lakukan, tapi kita orang kata itu kita tolak, itu suatu kewajiban hak sebagai seorang Islam. Malahan inilah pengertian nasihat yang dikehendaki Rasulullah SAW terhadap seorang kawan sebagai tanda kesetiaannya. Kesetiaannya kerana keikhlasan, kesetiaan silaturahimnya. Jadi janganlah kawan kita yang itu doa buruk-burukkan kita mengiyakan atau kita diamkan. Kewajiban kita ialah membetulkan benda yang salah. Jangan kita biarkan benda yang salah memburukkan lebih kepada itu tadi. Dan kalau kita buat itu, sekurang-kurangnya orang yang nak melakukan kejahatan kepada kawan kita tadi, sekurang-kurangnya dia seluruh daripada sekurang-kurangnya kalau dia tak akur pun maknanya dia tidak sampai dia habis-habisan. Maka tak lagi kita nak pula sekumpul buat dengan dia. Jadi jangan kita sekumpul dengan orang yang melakukan itu. Ya. Wala tarkamu ya. Alladzina zalamu ya. Jangan kita sekumpul.
mengatakan fungsi nadir bersubhat dalam bahasa Melayu dengan bersubhat. Nanti kita berikan ya. Malahan ini pengertian nasihat dari kata Rasulullah, kemudian dengan demikian terbuktilah keikhlasan dan pergaulannya. Ini adalah jenis nasihat yang sangat diperlukan sebagai satu hak atas setiap diri di dalam hubungannya dengan kawannya. Nah, ini nasihatnya. Jadi hak mana? Sebut hak mana? Kewajiban. Suatu kewajiban. Kita hak kita kepada sesama manusia. Hak kita kepada Allah ibadah. Hak sesama manusia kita silaturahim. Menolong, membantu, menasihati itu hak. Itu hak kita, ya. Dan hak ini pula menjadi ukurannya, ya. Karena nasihat waktu berhadapan muka belum tentu dapat mencerminkan kesucian hati. Sebab mungkin nasihat itu semata-mata di luar saja, tidak dari jiwa yang ikhlas dan setia kawan. Yalah, kalaulah awal tak ada, kita pertahankan kebenaran kita. Jangan pertahankan kedurjanaan dia, kejahatan dia tidak. Jadi kebenaran dia lah. Jadi kita pertahankan kebenaran, bukan atas nama kawan, tetapi atas nama kebenaran. Itu yang penting. Kalau kawan itu salah, kita tak boleh apa-apa. Tapi kalau kawan itu melakukan yang itu, yang tidak, maka kita patut dan wajib kita pertahankan supaya tidak berlaku itu tadilah ini tuduhan-tuduhan yang tidak sepatutnya kepada sesama kita. Jadi pada dalam hal ini yang saya adalah ini menunjuknya, yaitu menunjukkan bahwa nasihat itu dinamakan agama dan Islam. Karena agama itu maknanya agama Islam. Nasihat itu adalah agama. Agama itu adalah nasihat. Itu balik lagi sama ya. Pusing belakang pun kiri pun sama itu. Nasihatnya. Nasihatnya agama adinu nasihat. Agama itu adalah nasihatnya. Dalam agama itu nasihat. Intipatinya nasihat. Jadi nak maju tak nak berkembang tentang agama itu adalah nasihat. Rasulullah dakwah kepada jahiliyah itu mana itu dakwah itu agama. Dalam keadaan musuh agama jadi agama apa ini dakwah itu menghidupkan agama. Menjadikan agama itu subur. Tapi kalau tidak ada dakwah, tidak ada seruan, tidak ada nasihat, maka agama itu akan ini tidak lengkap, tidak kukuh. Bukan saja dengan perbuatan, tetapi mengikuti segala perkataan. Jadi maknanya agama ini bukan saja perbuatan tingkah laku kita untuk mudiah kepada Allah Ta'ala, tetapi juga lisan kita itu sebagai mudiah untuk kita memberi nasihat, menunjuk ajar kepada orang lain. Lillahi ta'ala walillahi wa rasulihi wa li kitabi. Imam Nawawi, nasihat dari Imam Nawawi adalah wajib sekadar yang mampu dengan syarat seorang itu mengetahui bahwa nasihatnya itu akan diterima. Ini penting supaya kita jangan kita mensia-siakan masa. Ya, maknanya pastikan bagaimana cara kaedah manalah. Ini ada uslub dakwah, kaedah uslub dakwah, cara bagaimana kita menyampaikan dakwah. Cara ini yang saya katakan tadi, dakwah dengan masyarakat, dakwah dengan individu, dakwah dengan kumpulan, ada kaedah-kaedah yang lebih berkesan. Jadi bagaimana kita menggunakan dakwah umum, kita menggunakan dakwah individu kita secara umum, individu seorang kita salah, satu kampung kita tutup, tak boleh salah. Jadi kita nak nasihat mengikut kaedah uslub dan cara adalah wajib sekadar mampu dengan syarat orang itu mengetahui bahwa nasihatnya itu akan diterima, sesungguhnya akan dipatuhi dan dirinya tidak diancam. Itu juga lah. Jadi kalau kita melakukan dakwah matilah dengan cara mampu sahasana dengan tujuh ajar yang baik, bukan kita untuk mentang orang menuduh orang mentang orang, tapi ialah dalam bentuk menarik mereka, memimpin mereka kepada jalan yang benar. Bukan kita menuduh-menuduh sehingga menjadikan orang itu timbul marah dan sebagainya, akhirnya tidak memberi kesan apa-apa ya. Tanpa syarat itu tidaklah diwajibkan ya. Tanpa syarat ini tidaklah diwajibkan ya. Yang keduanya, hadis ini pada seluruhnya menunjukkan bahwa nasihat menurut perhatian yang dimaksudkan Rasulullah amatlah mustahak, hingga dikatakan agama itu nasihat. Yang ini adalah menjadikan
tidak ada asingnya antara nasihat dengan agama. Macam manusia hidup dan mati. Tak ada hidup tu manusia juga, mati tu manusia juga. Tak ada seorang manusia itu hidup. Dia ada makhluk bukan mati. Begitu mati juga tidak ada orang mati kecuali dia ada hidup. Maksudnya yang sangat rapat dari segi istilah. Tidak ada pengertian agama kalau tidak ada nasihat. Tak ada makna kalau ada agama kita nggak agama, tapi kita tak pernah dengan nasihat daripada kerana Allah SWT. Cuma kita nak kita percaya kepada agama sedangkan kita tidak pernah mentauhidkan kepada Allah, tidak pernah mengabdikan diri kepada Allah. Tentulah itu sebagai satu yang tidak tepat. Jadi agama itu mesti di dalam itu ada nasihat. Dan tidak ada kesedaran orang yang beragama kalau tidak ada peringatan dan nasihat agama. Dan sebab itu di antaranya kita diwajibkan sembahyang Jumat itu karena di dalam Jumat itu satunya adalah nasihat. Satu daripada rukun sembahyang mungkin ada semua sembahyang Jumat itu ada nasihat. Sebab itu dia, ya, kalau kita lihat ya, dua khutbah, dua rekaan. Kalau zuhur, empat rekaan. Kalau Jumat, jemaahnya sembahyangnya dua rekaan. Khutbahnya dua khutbah. Macam seolah ada satu pengertian, maksud, maknanya nasihat. Setiap waktu, setiap minggu ada nasihatnya disampaikan. Oleh pemimpin takbirah daripada Rasulullah dulu dan Rasulullah saya kira. Karena itu menunjukkan tidak boleh dipisahkan antara agama dengan nasihat. Ya, jadi selama mana kita beragama, selama itu kan nasihat kita mesti sampaikan. Ya, tak kira kemana bergantung kepada kemampuan kita. Nasihat kepada keluarga, nasihat kepada ya, masyarakat, kecil, besar, kumpulan dan sebagainya, jamaah dan sebagainya. Itu penting. Ya, sebab itu dakwah ini berterusan. Saya kira agar akhir hayat. Ya. Juga hadis ini memanggilkan kepada kita keseluruhan masyarakat Islam. Masyarakat yang didasarkan kepada ketuhanan, ubudiyah, uluhiyah, rububiyah. Itu dia ya, sifat kita ya. Kita rububiyah kita mengaku ketuhanan, uluhiyah itu ibadah kita. Ubudiyah itu ialah amalan soleh kita, kita serahkan kepada Allah. Semua amal-amal kebaikan yang dia baik di syarak, dan kita tambah lagi dengan niat nawaitu itu kita lillahi ta'ala itu menjadi ibadah. Ya? Kita nampak benda itu baik, kita tahu baik benda itu baik. Tapi oleh kerana kita nawaitu kita untuk lillahi ta'ala untuk menjadi ibadah. Cari nafkah kan untuk kita nak makan, untuk kita, untuk keluarga dan sebagainya. Tetapi kerana perbuatan baik itu dikaitkan dengan lillahi ta'ala, cari nafkah itu kerana Allah ta'ala, kerana kewajiban, kerana Allah ta'ala. Maka waktu dinilai sebagai ibadah. Mudah kerana cari ibadah. Semua beriaknya turun jalan kita. Jalan kita ke pasar, jalan kita balik, jalan kita pergi menuntut ilmu, semuanya itu adalah merupakan ibadah. Kena maham nawai itu kita. Apa niat kita? Sebab itu kita sentiasa ingat kepada Allah. Zikrullah ingat kepada Allah tersebut ibadah. Jadi kita mengaku kita di surau kerana kita ingat Allah bahawa di surau itu ada pengajian. Jadi ibadah. Ya, senangnya. Jadi innamal a'malu binniyat, setiap amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan akan dibalas pahalanya dengan apa yang diniatkan. Jadi nawa itu yang penting. Ya, setiap amalan waktu kita ingatkan. Ada imam-imam yaitu raja atau kerajaan yang dipatuhi, ya. Dan itu ada pemimpin yang diikuti, ada ulama yang diikuti, ya. Ada rakyat yang ditaati demi kepentingan kebaikan dan kesejahteraan agama dan masyarakat seluruhnya. Ya. Jadi itulah maksudnya nasihat tadi. Saya ulang sekali lagi bahwa nasihat itu bukan kepada Allah, bukan kepada kita, bukan kepada Rasul dan bukan kepada pemimpin, tetapi ialah nasihat itu ialah tidak boleh untuk Allah, Rasul dan untuk pemimpin. Jadi di situ kita maknanya lillahi ta'ala, bukan kita nasihat orang, tetapi ialah nasihat untuk itu ya, lillahi ta'ala. Jadi kalau saya itu kalau ada yang tanya, saya bisa
Asal orang Solo ini Solo. Terakhir, jadi untuk kita sebagai seorang Islam yang berbanyak yang berkaitan agama kelabu yang saya sebutkan dalam kitab yang tadi adalah berasaskan kepada lisan kita, lidah kita, tutur kata kita itu adalah merupakan suatu ibadah. Jadi kalau perbuatan suatu ibadah, maka perkataan dan nasihat itu juga merupakan ibadah yang sama-sama kita gunakan. Ini lisan kita, amalan kita untuk kita mempertingkatkan amal ibadah kita, untuk meningkatkan pemahaman kita agama dan sama-sama kita ini menuntut ilmu sabar waktu selama supaya kita menjadi orang yang sentiasa menjadi orang yang fi sabilillah. Ibnu Sabil ini sebagai Ibnu Sabil ini yang pentingnya supaya kita agama yang kita anggap itu sebagai satu agama yang berasaskan kepada ilmu. Karena kalau kita ibadah tanpa kita ada ilmu, maka ibadah itu tidak diterima. Kullu amalin la yamin namanya ibadah abdatul lazim. Kullu amalin la wa'idin amalu marudatul lazim. Setiap amal yang kita amalkan dengan tidak ada ilmu, maka agamanya amalan-amalan itu menjadi tertolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab itu nawaitu itu penting dan ilmu itu penting. Setiap waktu kita kena ingat Allah. Ilmu itu sekarang nur, ilmu nur lain dari nasi. Agama kita apa ini, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak dapat diberi bagi orang-orang yang asih, orang yang ingkar perintah Allah, Rasul, kitab dan kitab. Saya mudah-mudahan kita dalam dengan orang-orang yang dikasih Allah dan orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah. Aku kau bihada, assalamualaikum. Yang muslim-muslimah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma inna jama'na hadha al-yawm al-masuma wa la tahdi fina wa la ma'na wa la ma'yatun shaqi wa la ma'ruma. Allahumma sikna wa la tahmisna wa atina wa la tahdi ya rahman rahim. Allahumma haqqi habibi ma'alim al-tahdi rajna al-salihin. Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Hasan Nawawi. Alhamdulillah kita membaikkan kuliah pada pagi ini dengan kitab hadis Fadlul Nawawi. Jadi sebelum kita berkirahat, ada beberapa perkara yang ingin saya lakukan. Yang pertamanya, insyaAllah kita akan mendengar satu siri lawatan